Al-Qur'an adalah kitab suci utama dalam agama Islam. Setiap muslim meyakini bahwa Al-Qur'an adalah pedoman hidupnya. Umat muslim percaya bahwa Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW. Setiap muslim penting untuk memiliki waktu khusus dalam membacanya. Bulan Ramadan adalah sangat istimewa. Salah satunya karena menjadi bulan diturunkannya Al-Qur'an. Karenanya, Ramadan sering dijadikan sebagai bulan membaca Al-Qur'an. Umat Islam dalam menjalani ibadah puasa Ramadan banyak yang mengisi hari-harinya dengan membaca dan memahami Al-Qur'an. Banyak sekali keutamaan dari membaca dan memahami Al-Qur'an. Sebaik-baik ibadah umatku adalah membaca Al-Qur'an. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Siapa saja membaca satu huruf dari kitabullah atau Al-Qur'an, maka dia akan mendapat satu kebaikan. Sedangkan satu kebaikan dilipat kepada 10 semisalnya. Aku tidak mengatakan alif, lam, mim satu huruf. Akan tetapi, alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Bacalah Al-Qur'an, sebab ia akan datang memberi syafaat pada hari kiamat kepada pemilik atau pembaca serta pengamalnya. Hadis riwayat Ahmad. Allah berfirman, siapa saja yang disibukkan oleh membaca Al-Qur'an hingga tak sempat zikir yang lain kepadaku dan meminta kepadaku, maka aku akan memberinya balasan terbaik orang-orang yang meminta. Ingatlah keutamaan Al-Qur'an atas kalimat-kalimat yang lain, seperti keutamaan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas makhluknya. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Orang yang membaca Al-Qur'an dan ia mahir membacanya, maka kelak ia akan bersama para malaikat yang mulia lagi taat kepada Allah Ta'ala. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dan orang yang membaca Al-Qur'an sedang ia masih terbata-bata lagi berat dalam membacanya, maka ia akan mendapatkan 2 pahala. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajat suatu kaum dengan kitab ini, yaitu Al-Qur'an. Dan dengannya pula Allah akan merendahkan kaum yang lain. Hadis riwayat Muslim. Tidaklah suatu kaum berkumpul dalam suatu rumah dari rumah-rumah Allah atau masjid untuk membaca Al-Qur'an dan mempelajarinya, kecuali akan diturunkan kepada mereka ketenangan dan mereka dilingkupi rahmat Allah Ta'ala. Para malaikat akan mengeliling mereka dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di hadapan makhluknya yang berada di dekatnya, yaitu para malaikat. Hadis riwayat Muslim. Perumpamaan orang mukmin yang membaca Al-Qur'an bagaikan buah limau, baunya harum dan rasanya lezat. Sedangkan perumpamaan orang mukmin yang tidak membaca Al-Qur'an bagaikan kurma, tidak berbau tapi lezat rasanya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Apakah tidak senang seseorang dari kalian pergi ke masjid lalu mempelajari atau membaca 2 ayat Al-Qur'an, yang hal itu lebih baik baginya daripada berkurban 2 ekor unta? Dan 3 ayat lebih baik daripada berkurban 3 ekor unta. 4 ayat lebih baik daripada berkurban 4 ekor unta. Dan begitulah seterusnya. Hadis riwayat Muslim. Sesungguhnya Allah mempunyai keluarga di antara manusia. Para sahabat bertanya, siapakah mereka ya Rasulullah? Rasul menjawab, para ahli Al-Qur'an. Merekalah keluarga Allah dan hamba pilihannya. Hadis riwayat Ahmad. Siapa yang membaca 100 ayat pada suatu malam, dituliskan baginya pahala sholat sepanjang malam. Hadis riwayat Ahmad.